adakah ra'ya ungkapan yang jelek? Enggak. Sudah Nabi katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan." Nah, tinggalkan ikhwan kalau kebencian dengan satu kelompok atau ya paslon tertentu. Ribuan kata bahkan jutaan, wa'iyadun billah, janganlah kita menjadi orang yang terlibat di sana. Hanya kalimat bom. Tahu bom? Hai. Lalu yang ujungnya apa? Lebih-lebih lagi. Tinggalkan, walaupun hanya kopas jamaah, tinggalkan. Akan dicatat dan tercatat oleh malaikat di samping kanan kita jika dia baik, dan kiri jika dia buruk. Ma yalfidhu min qawlin illa ladahi raqibun atid. Kebencian iya, jangan dituangkan lewat tulisan, jangan dituangkan lewat pembicaraan, apalagi aksi pukul orang. Jangan. Perlu kesabaran tingkat tinggi zaman ini jemaah. Oke, kalau gitu kita mengalah kalah terus, enggak juga. Ada saatnya kita akan ya mengangkatkan tengkuk kita ini. Sudah. Lalu kita berbicara dengan yang baik, sampaikan yang hak. Semoga Allah menangkan orang-orang yang jujur. Amin ya rabbal alamin.